Izzy is restless. Yeah. Izzy, sit. But maybe when we get out. Udo, Izzy. Udo. Alright guys, welcome di channelnya Kak Sas. Ini Kak Sas mukanya sangat putih karena pakai sunblock. Ini acaranya kita mau berkenu kayak ya. Halo Grandma. Halo. Dedek sama Kakak Elia. Mas Casey dan saya dan Leo ada di kanu. Mereka berkayak dan kita mau lihat swan. What is swan in Indonesian, honey? Saya tidak tahu. Banyak ya di sana. Ikutin yuk. Leo. Okay, Leo pandai berenang. Look at that. He's swimming really good. Hey, Leo. All right, Leo, you stay with Grandma. Gotta stay. Wow, look at their neck when they fly. Say danger, guys, danger. Let's fly. I see a saucer. Does he need Dedek temukan ulek-ulek untuk Kak Sas karena ulek-ulek yang dari Jogja pecah. Kita cari batu untuk ulek-ulek. Remember John the mortar that you found for Mama? The rock? Oh yeah. For making sambal? Can you say ulek-ulek? Ulek-ulek? Yeah, ulek-ulek. 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 Ah, beautiful. Hi, love. Hey. Alright, guys. Kita mau cari ikan. Kita harus diam-diam. Lihat ikan. Kalau nggak diam, nanti ikannya takut. Lihat nggak tadi, Mas? Sudah lari, Mas. Tadi ada ikan besar. Besar menurut kita orang Indonesia, orang sini bilang. Jangan diangkat dulu, biar gede dulu gitu. Putar sebelah sana, Mas, mungkin. Kita putar-putar. Asas angkat oar. Tidak lihat, Mas, sudah kabur. You know what kabur means? Kabur means escape. Mas, kabur escape or kabur actually like blurry? Ya, sudah kabur katanya Mas Kisi dan saya. Semoga lihat untuk kalian. Saya mau kasih tunjuk kalian ya. So going back to Amazing Grace song. Okay, terlewat, Mas. You have to wait for another one. Mm-hmm. Oh, banyak ikan, guys. Pas kameranya enggak. Let me see. Jam berapa? Kita mau mancing. Jam 11, Mas. Jam 11. 11, 11. Ya, 11, 11. 11, 11. Ya. Makan siang, saya mau masak untuk anak-anak dan take down the tent. While saya masak, Mas Casey take down the tent. Mm-hmm. Oh yeah, that will be fun. Yeah guys, ikutin vlog kita memancing nanti ya. Ini vlog berkenuing Mas Casey dan saya ngedate Ria. Anak-anak udah nyampe duluan. Aha.
Mas Kisi mau pergi memancing. Ikan apa, Mas? Walleye. Northern. Bass? Ada bass nggak? Amerika, bendera Amerika. Kapan saya nonton bilang Amerika bilang strike mantap. Strike mantap. Oh, ini apa ini yang mengambang ini, Mas? Itu ada yang macam kayu. Wood. Flooring. I saw something flooring. Kayu. Alright. Kita sudah hampir sampai rumah. Alright, guys. So, Mas Kisi bilang ini tanah ya, tanah panjang ke sana ya sampai hampir rumah summer kita. Itu bilang state land. State land itu ini punya negara, punya state-nya Minnesota karena kita tinggal di Minnesota ya. Jadi di tanah milik negara yang dikhususkan agar wildlife like animal apa ya? animals. What is animals in Indonesian? Macam-macam beruang, bald eagles, burung elang, itu ada tempat untuk hidup ya. Jadi kalian tahu kalau ikut vlog-vlog Kak Sas yang lalu, yang tahun lalu itu ada burung elang ya. Di sini tuh banyak burung elang. Nah, tahun ini sepertinya burung elang populasinya berkurang karena tahun kemarin danaunya itu membeku ya, guys. Karena kita punya hard winter. Tahun ini, tahun dulu itu. Jadi iya, bukan winter tahun ini, tahun lalu. Itu membeku, jadi ikan-ikannya itu mati, guys. Karena apa? Kita dapat banyak salju, dan saljunya itu menutupin dasarnya, apa, menutup atas danau itu. Jadi mereka tidak mendapatkan sinar matahari, jadi kurang oksigen. Pada mati dan sudah diberi kayak banyak bibit-bibit ikan lagi biar hidup lagi ya. Jadi dia kurang besar ya ikannya untuk memancing. Anyway, karena populasinya ikannya kurang, jadi burung-burung elangnya itu pada migrasi di danau lain untuk survive ya. Karena nggak ada ikan yang dimakan, burung elangnya kan harus makan. Jadi mereka harus pindah atau migrasi demi survival ya. Seperti kita juga diciptakan Tuhan dengan jiwa survival kita. Dimanapun kita berada, kita selalu ada jiwa survival. Jadi kalau kalian dalam keadaan susah dalam kehidupan, don't give up. Tuhan itu berikan kita jiwa survival. Kita harus pakai. Anyway, ini conservation land jadi berbicara tentang survival. Anyway, ini trip vlogging kita di danau sama Mas Kisi, Kakak Elia, dan Dedek Johan dan Izzy. Sampai sini dulu. God bless you. Bye-bye.